Morning, PA. Good morning. Okay, sekarang adalah hari yang kedua. Sekarang ni dalam pukul 8 pagi. And saya dengan Kak Iman ni baru turun sebab diorang dah pergi mandi kolam lah. Kolam lagi, sungai dah pagi-pagi. My OOTD for today. Ya Allah, sejuknya. Kita dah balik bilik, tukar seluar. Ambil ni untuk masukkan handphone dalam air. PA! Mana PA? I'm ready. Habis mandi dalam setengah jam. Sekarang masa untuk panaskan tangan dan juga lalu. Siap. Mereka tengah kemas-kemas. Lepas tu kita nak pergi ke destinasi yang seterusnya. Rasa bangga dengan diri sebab kita pergi satu beg, balik pun satu beg. Bye bye janda. Bye bye. Cerita untuk Kak Imani. Chicken mushroom noodles. Sudah habis lunch. Sejuk. Oh,
pencapaian apabila dapat spare. Hai, basically daripada tengah hari tadi sampai sekarang petang, kita berada di Genting Highland. Daripada apa GPO tu kita pergi naik Awana Sky Park. Lepas tu kita ronda-ronda lah dekat sini apa yang ada. Lepas tu try lah. And then kita orang main bowling 2 game. Tu je lah. So sekarang ni nak on the way balik, nak turun balik naik cable car. Lepas tu boleh pergi dinner and then balik. Ni ayah kita orang. Cepat ya. Oh, daddy. Ni mami kita orang. Aku dah nampak dah. Baru 2 hari dengan diorang, dah cramp pipi. Actually semalam lagi dah cramp. So rasa macam jadi cramp. So sekarang kita orang nak balik dah, nak pergi makan dinner dekat Gombak. Bye bye. Buat apa tu? So last dinner sebelum balik rumah masing-masing. Kak Imani. Kak Imani lari. Hari yang kedua ni, basically kita orang bangun pagi-pagi tu dalam pukul 8 macam tu, budak lelaki dah get ready mandi dekat sungai. Lepas kita orang pun join, so tapi sekejap je lah, dalam setengah jam macam tu, 8:30 naik. Lepas tu pergi makan, okay, Shelly tu bagi makan breakfast. So kita orang makan and then lepas makan, kita orang, bukan kita orang, tiga orang lagi tu yang datang lambat untuk hari pertama tu, diorang main ATV pagi hari yang kedua tu. And then lepas dah diorang pergi main ATV, kita orang siap-siap sebab kita orang nak pergi ke destinasi yang seterusnya. Okay, bila diorang dah main ATV pun diorang bersiap-siap. Lepas tu basically dalam 11 lebih macam tu, dah habis siap bergambar semua, baru kita orang gerak pergi ke Genting Highland. Okay, kita orang parking dekat GPO, Genting Highland Premium Outlet. And then kita orang lunch dulu kat situ. Lepas dah habis lunch, baru kita orang naik Awana Skyway. Naik cable car. Lepas tu pergi naik ke atas. Lepas tu dah sampai dah macam wow, macam dekat Times Square kan, macam ada shopping mall, lepas tu ada aktiviti main dekat situ lah. Tapi kita orang jalan-jalan kat situ tak main sebab memikirkan masa, sebab masa tu dalam pukul 2 dah rasanya. Dah pukul 2 lebih. So kita orang memang plan balik dalam pukul 5 macam tu. So nak main-main benda tu memang tak puas lah kalau petang baru sampai kan. And then kita orang decide ada seorang tu nak main bowling. And then kita orang pun main bowling 2 game. Okay, confirm Kak Ros kalah. Sebab yelah, tak pro kan. Okay, lepas dah main dalam pukul 6 macam tu, ingatkan nak balik terus. Tapi kita orang stay dulu.
Diorang stay sampai 6 tu dari kat atas dah habis main game. Bila dah turun nak dekat pukul 7. So kita orang tunggu maghrib dulu. Dalam pukul 8 macam tu baru kita orang gerak balik. Ingatkan lama tau nak turun Gombak tu. Rupanya sekejap je. Berapa 10 minit je. Tak rasa macam tak sampai sejam. Lepas tu kita orang dinner dekat area LRT Taman Melati tu. Kedai apa tah, kedai orang diorang panggil. Lepas tu kita orang pun masing-masing balik ke rumah. So habislah perjalanan untuk trip kali ni. Basically trip ni adalah untuk apa yang kata KMP, okay, matric dulu, matric Perlis. So kita orang start rapat daripada AGKO, which is apa orang kata tu, cakap kakak-kakak abang-abang yang guide adik-adik yang baru datang tu. So kita orang panggil AGKO. Lepas tu dah start rapat before this macam raya ke apa ke semua together-together. So start tahun ni diorang dah start pergi trip-trip. Okay, untuk trip yang pertama bulan Januari baru-baru ni 2019. Tapi Kak Ros tak join sebab baru sangat-sangat balik daripada Indonesia. So takkanlah nak ambil cuti lagi and then pergi bercuti lagi kan. So trip yang pertama Kak Ros tak join. So trip yang kedua alhamdulillah dapat join. So trip yang seterusnya kita tak tahu lagi bila, dan tak tahulah Kak Ros dapat join ke tak. Kita tengok dulu. So apa-apa tunggu je update daripada Kak Ros. Okay, itu sahaja untuk video trip kali ni. Okay, kita akan kita ada dua video, which is hari yang pertama dengan hari yang kedua. So enjoy. Okay, thank you for watching. Bye bye. Jangan lupa subscribe.